Dikutip dari CNBC Indonesia.com, terungkap misteri pembelian jet tempur Sukhoi oleh RI. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Rencana Indonesia untuk membeli pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Flanker A hingga kini masih menggantung. Indonesia sejatinya telah menjatuhkan pilihan pada pesawat tempur Rusia itu sejak 2015. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat alutsista nasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan kontrak pembelian pesawat tersebut sebenarnya sudah ditandatangani, namun belum diimplementasikan. Menurutnya, lamanya waktu kontrak yang menganggur tersebut menjadi cukup sulit untuk bisa langsung dieksekusi. Harga berubah, ada permintaan besar terhadap Su-35 di Angkatan Udara kami. Jadi kondisinya berubah, namun tetap ini berada di tangan pemerintah RI, ujarnya.